Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengunjungi perkampungan miskin di Desa Sinden, Kelurahan Kejaksaan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Heriawan menggunakan sepeda motor untuk menjangkau pelosok kampung karena jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Kunjungan ke desa miskin dimaksudkan untuk pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni yang ditargetkan hingga akhir 2012 sebanyak 1.200 unit di beberapa kabupaten kota se-Jawa Barat. Selain mengunjungi Desa Sinden, Kelurahan Kejaksaan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan memberi bantuan spontan sebesar 10 juta rupiah untuk Ibu Arya, yang hidup sendiri di gubuknya di Kampung Samadikun 10, Sinden, Kelurahan Kejaksaan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Heriawan memberi bantuan setelah menyaksikan langsung kondisi rumah Ibu Arya yang tidak layak huni. Ibu Arya bermukim di kampung miskin di kawasan pesisir Cirebon. Ahmad Heriawan pula bercakap-cakap dengan anggota Himpunan Nelayan Cangkol Tengah atau HNCT di Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. HNCT adalah kelompok nelayan yang memperoleh penghargaan nasional Adi Bakti Minabahari pada November 2012 di Pekanbaru berkat inovasi kreatif pendapatan nelayan di Lemahwungkuk meningkat tahun demi tahun. Humas Pemprov Jabar dan Hari Setiawan mengabarkan.